Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku, Andi Clara. Video kali ini aku mau review facial wash dari Scarlett, karena udah banyak yang review katanya tuh bagus. Jadi aku kepo dan aku udah pakai facial wash dari Scarlett itu selama 2 minggu dan hasilnya kalian mau tahu? Kita langsung aja ke videonya. Packaging kotaknya dia seperti ini. Di sini ada tulisan for normal dry skin Scarlett Whitening Facial Wash by Felicia Angelista. Belakangnya ada klaim produknya dan cara pakai. Tertera juga nomor BPOM-nya ya guys. Packaging botolnya deh seperti ini. Botolnya transparan, jadi kelihatan facial wash di dalamnya seperti apa. Ukurannya dia tuh 100 ml. Depannya tuh gampang banget dibuka dan rapet juga guys. Menurut aku packagingnya simple tapi elegan guys. Sebelum ke klaim produknya, aku mau ngasih tahu kandungan dari facial Scarlett ini. Dia tuh udah mengandung glutathione, aloe vera, rose petal, dan vitamin E. Yang dimana glutathione itu berfungsi untuk mencerahkan kulit, sedangkan untuk aloe vera, rose petal, dan vitamin E dia tuh untuk menutrisi kulit kita guys. Dan dia udah free SLS, yang dimana cocok banget untuk kulit sensitif guys. Untuk klaim produk dari Scarlett ini, yang pertama dia tuh membantu mencerahkan kulit, kedua bisa mengecilkan pori-pori, dan ketiga dia mengontrol kadar minyak berlebih di wajah, dan keempat dia melembabkan wajah guys. Setelah pakai Scarlett ini tuh muka aku tuh langsung cerah seketika guys, itu yang aku rasain. Dan untuk mengecilkan pori-pori, menurut aku tuh tersamarkan guys setelah pakai ini. Untuk mengontrol minyak yang berlebih di wajah itu benar banget guys di aku merasakan banget setelah pakai ini tuh yang berlebih di wajahku tuh terkontrol banget. Dan untuk melembabkan juga benar, kulit aku terasa halus dan lembab setelah pakai ini. Setelah pakai ini juga itu wajahku tuh terasa ketarik gitu, tapi nggak ketarik banget guys, cuma berasa kencang aja gitu guys. Jadi selama aku pakai Scarlett ini di aku cocok-cocok aja, karena nggak ada reaksi yang timbul di wajah aku guys. Untuk teksturnya dia seperti ini, dia cair tapi nggak encer seperti air ya guys. Tekstur Scarlett ini dia tuh ada butiran scrubnya gitu guys, dalamnya tuh kecil-kecil warna pink, lihat nggak tuh. Tapi ini tuh scrubnya lembut banget, nggak kasar sama sekali guys. Scarlett ini juga di dalamnya ada kelopak bunga mawarnya nih, kalian lihat nggak? Tuh guys, di sini ada 3. Pertamanya tuh ada 4, tapi aku udah dapet. Aku seneng banget guys, pas aku dapet kelopak bunga mawar ini. Untuk wanginya tuh, dia tuh wanginya soft banget guys. Dan aku beli facial wash Scarlett ini di Shopee, di toko Scarlettnya langsung dengan harga 75.000 guys. Oke, jadi segitu aja video aku untuk review Scarlett ini. Buat kalian yang lagi cari sabun muka untuk mencerahkan, mengurangi minyak berlebih, membuat pori-pori kecil dan melembabkan, aku saranin pakai sabun muka Scarlett ini guys, karena dia benar-benar bekerja dengan baik. Ditambah dia tuh free SLS, jadi cocok banget buat kalian yang kulitnya sensitif. Harganya juga masih terjangkau banget guys. Oke, semoga video aku bermanfaat dan kalian suka. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis guys. See you next video, bye bye.